Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat kucing kusut dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah ya guys. Berjumpa lagi ya bersama Mimin, tentunya dengan berita terbaru dari seputar kehidupan Haizop, ya pastinya selalu membuat penasaran para fans setia Haizop tentunya. Nah, kabar baru kali ini adalah fans Haizop minta ganti penampilan Haiko. Kira-kira Haiko mau nggak ya guys? Namun sebelum itu, bagi kalian yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan kali ini ya sob. Siapa sih yang tidak tahu dengan sinetron Samudra Cinta? Sinetron yang tayang sejak akhir tahun 2019 lalu ini pun mampu menarik para perhatian para penonton di rumah nih guys. Apalagi adegan mesra antara Rangga Sob sebagai Samudra dan Haiko Panderpeken sebagai Cinta yang berhasil membuat penonton terbawa ke alur cerita sinetron ini. Nah, baru-baru ini Samudra Cinta menceritakan jika Sam kini sudah menjadi seorang pengusaha hotel Grand Nusa. Dan pastinya Cinta jadi ibu bos dong. Cinta yang sebelumnya berpenampilan kusut, kini ia menjadi seorang ibu muda yang sangat cantik banget loh guys. Diceritakan, Samudra sedang membuka hotel Grand Nusanya. Dan terlihat juga sosok Haiko Panderpeken alias Cinta sebagai istri dari Samudra di sampingnya. Cinta pun terlihat sangat anggun dengan menggunakan dress lutut dan memakai heels dengan warna berbeda. Samudra juga terlihat sangat tampan banget tuh guys. Dan sepatunya pun ikut-ikutan kayak Cinta. Karena adegan itu, fans juga berharap jika dandanan Haiko ini diubah menjadi sedikit dewasa. Guys, menurut kalian bagaimana nih? Jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar ya guys. Dan cukup sekian info kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.